Selama arus mudik Lebaran 2016, PT Jasa Marga memberikan diskon kepada pemilik kendaraan yang menggunakan e-toll card. Selain diskon, Jasa Marga juga memperingatkan pemudik untuk mewaspadai kemacetan di gerbang tol Palimanan dan Brebes Timur. BUMN pengelola jalan tol ini berupaya mengurangi antrean kendaraan di gerbang tol dengan memberi tarif diskon pengguna e-toll card sebesar 20% dan voucher tol Cipali agar para pemudik mau bertransaksi menggunakan e-toll card. Tadi mengumumkan untuk pengguna jasa kami yang transaksinya menggunakan e-toll card, kita memberikan diskon 20% ya selama 8 hari, yaitu H-3 sampai dengan H+3, termasuk lebaran hari pertama dan hari kedua, jadi 6 tambah 2, 8 hari. Ya. Harapan kita, karena mereka sudah punya loyalitas customer, karena mereka sudah menggunakan apa langganan, kita memberikan privilege diskon 20% kepada mereka. Nah, kedua, untuk pembayaran yang lebih gampang di Cipali, dari pihak Cipali menyiapkan voucher. Voucher ini hanya pengganti aja, agar supaya tidak ada transaksi cash di gerbang. Voucher ini bisa diambil di 3 TI, di Jasa Marga di tempat istirahat kilometer 57, terus di tempatnya Cipali ada di 102 dengan 168.